Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Apang. Gak tahu suaranya kedengaran apa enggak. Tapi hari ini ntar ada motor ya. Saya mau nyoba naik motor ini untuk pertama kali. Let's go. Sekarang kita mau nyobain untuk pertama kali naik motor Royal Enfield Classic 500. Motor ber-CC 500 cc ini akan kita jajal performanya. Setelah bertahun-tahun saya pakai Harley Davidson, terus saya pindah agama ke Royal Enfield. Kita lihat apakah motor ini bisa membuat saya melupakan sang mantan. Yes! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabre? Pak Boy. Ya, jadi ini video pertama dengan motor baru. Motor yang sudah sekitar hampir sebulan bikin gue gak bisa tidur. Ntar dulu ya, gue belok dulu. Nah, motor ini udah bikin gue sebulan gak tidur karena tiap hari browsing dan juga cari informasi mengenai ketahanan, durability, dan rideability, dan juga endurance dari motor ini. Dan setelah memberanikan diri, akhirnya motor Royal Enfield Classic 500 ini gue sikat. Sebenarnya sebagai pecinta motor klasik, gue sebenarnya cari yang masih pakai karbu, which is harusnya gue beli Royal Enfield Bullet 500. Cuman sayangnya barangnya harus inden, dan gue pikir kalau harus inden 1 bulan keburu duitnya habis entah kemana. Akhirnya gue beli second Classic 500. Jadi ini benar-benar first impression, pertama kali banget gue naik Royal Enfield, dan wow, I feel so fucking good. Sebagai pengguna Harley lebih dari 4 tahun, 5 tahun, gue benar-benar ngerasa ini motor yang, aduh, ya Allah, motornya duduknya enak ya, terus dipakai enak ya kan. Tapi plus minus lah, kalau lu compare dengan motor lain seperti Harley atau Triumph ya tentu beda. Dari harganya aja udah beda, ada harga ada rupa Mas John. Cuman sebagai pemakai, gua agak sedikit nyaman banget nih, bahkan nyaman banget ya. Mungkin nanti ada video khusus ngebahas review Royal Enfield ya. Jadi gua agak menantang lah, artinya gua banyak lihat review orang bilang Royal Enfield nggak enak, mesin geter, lari nggak ada segala macem. Itu soal selera aja Mas John. Cuman ada PR nih gua harus ke toko setel velg karena velgnya agak-agak peang. Peleknya apa ya? Lagi diberi sama Pak Ade. Mau gue benar lagi. Nyilu pemirsa, nyilu. Kalau menurut gue sih, Royal Enfield itu bukan sekedar motor, tapi soal agama ya. Artinya keyakinan dan loyalitas sebenarnya. Jadi Royal Enfield itu adalah motor yang menurut gue punya roh dan jiwa. Jadi kalau lo cuman naik motor cuman buat hura-hura, cuman buat San Mori, cuman buat pamer, buat kebut-kebutan, Royal Enfield bukan teman yang tepat. Tapi kalau lo benar-benar menyukai motor dan perlu motor yang memiliki jiwa, Royal Enfield jawabannya. Iya, jadi first impression gue terhadap motor ini sih sebenarnya apa yang gue temukan di internet itu nggak gue rasakan ya, kayak vibration atau getaran, karena mungkin gue udah terbiasa naik motor seperti ini ya. Jadi menurut gue getaran itu adalah sebuah hal yang wajar, karena mungkin ya ini rohnya atau jiwanya Royal Enfield ya. Tapi nanti gue akan bahas detail sih soal motor ini, cuman mau sharing pengalaman pertama banget ya. Terus gue dapetnya knalpot udah begini, enak banget malah suara menurut gue. Terus gue mengeluhkan soal material sih, artinya bahan-bahan kualitas itu menurut gua cukup jelek Royal Enfield. Mungkin karena itu harganya jadi murah. Tapi apapun itu,
motor itu bukan untuk dipajang atau untuk disayang-sayang. Ini motor itu kan untuk dipakai. Nah, ketika gua make motor ini enak banget. Jadi untuk first impression gua, motor ini enak. Oke lah tadi ya, itu sekilas tentang Royal Enfield, motor baru yang baru gua beli. Motor yang akhirnya membuat gua pindah agama dari Harley Davidson ke Royal Enfield, motor India. Jadi mungkin gue di video berikutnya akan bikin depth review atau pembahasan secara detail dan baik mengenai Royal Enfield yang gue pakai ini. Kalau ini benar-benar first impression aja, dan gue merasa motor ini adalah akan menjadi teman yang baik buat hidup gue yang suka jalan jauh-jauh. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih juga buat teman-teman yang udah like. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan apresiasi banget buat kalian. Silakan kalau mau komen, boleh komen di YouTube, boleh komen di Instagram. Jadi kita ngobrol, semoga bisa membangun video gua supaya kedepannya lebih baik lagi. Akhir kata lah ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas jong.